dicoba. Banyak sekali kejadian-kejadian penganiayaan yang ada di wilayah kita. Oleh karena itu, saya bentuk satgas ini, satgas khusus ini, dari sebuah hotel, saya minta ini kerjasama. Hilangkan dulu ego, terus kita dulu. Saya minta kerjasama yang baik, masing-masing. Timur. Nanti wilayah timur, katimnya apa? Siap. Tanggung jawab. Siap. Yang sekarang sudah hadir, kumpulkan. Masing-masing katim tanggung jawab. Saya minta setelah ini tidak ada yang balik ke rumah. Setelah itu jangan kembali ke rumah. Lakukan lidik, lakukan mencari informasi. Alat bukti yang ada. Saya minta setelah ini konsolidasi masing-masing tim, ya. Nah, timnya bertanggung jawab, yang belum datang ditungguin sampai datang. Ya. Kalau tidak datang ini kasih tahu saya. Karena kita tunjuk itu dikasih tanggung jawab lebih. Ya. Jadi saya minta harus ada hasil kalau lebih. Bisa mengungkap pelaku penganiayaan yang beberapa minggu belakang sering terjadi di wilayah ini. Baik utara semua ada itu, tengah, timur ada semua. Terjadi itu ada semua. Ya. Gak usah ragu-ragu. Saya perintahkan lakukan tindakan tegas terukur. Ya. Gak usah ragu-ragu, tindakan tegas pada pelaku ini. Siapapun dia. Ini sudah mencoreng nama baik Polres Cirebon Kota. Ya. Saya nyatakan perang melawan orang-orang ini. Ya. Saya tidak mau ini dibiarkan. Ya. Kejadian seperti ini dibiarkan. Kita tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau itu terjadi, akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap kita menurun. Ya. Saya minta ini dipahami. Ya. Dipahami, mengerti. Masing-masing nanti tidak usah nunggu bola. Kalau misalkan sudah ketahuan markasnya di mana, langsung sikat. Tidak usah nunggu-nunggu lagi, nunggu keluar lah, nunggu apa lah. Udah tahu markasnya orang itu di mana, sikat. Kalau nggak cukup tenaganya, nah ini gabungan. Kalau nggak cukup personilnya, gabungan. Malam ini tidak ada nih pelaku-pelakunya ngumpet. Kalau perlu ada di kandang tikus, sikat, bakar di kandangnya. Jadi keluar. Diatur strateginya masing-masing tim, silakan diatur strateginya, konsolidasi kemudian langsung aksi. Semoga malam ini ada hasil. Amin. Saya percaya pada diri-diri yang kemarinkan karena rekan-rekan hari ini diri maupun intel berarti memiliki kapasitas. Gunakan kemampuan itu, gunakan kapasitas itu, bisa mengungkap masalah. Ya, karena itu ada yang bertanya. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau itu terjadi, akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap kita menurun. Saya minta ini dipahami, dipahami, mengerti. Masing-masing nanti. Tidak usah nunggu bola. Kalau misalkan sudah ketahuan markasnya di mana, langsung sikat. Tidak usah nunggu-nunggu lagi, nunggu keluar lah, nunggu apa lah.
udah tahu markasnya orang itu di mana, bang. Sikat. Kalau nggak cukup tenaganya, nah ini gabungan. Kalau nggak cukup personilnya, gabungan. Jadi malam ini tidak ada nih pelaku-pelakunya ngumpet. Kalau perlu ada di kandang tikus, sikat, bakar di kandangnya. Udah keluar. Strateginya masing-masing tim silakan diatur strateginya, konsolidasi kemudian langsung aksi. Semoga malam ini ada hasil. Amin. Saya percaya pada diri-diri yang dimarikan karena rekan-rekan hari ini diri maupun intel berarti memiliki kapasitas barangan. Gunakan kemampuan itu, gunakan kapasitas itu.